Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Jumpa lagi kita dalam video yang terbaru dalam YouTube channel Mawi TV. Sebenarnya aku dah slow sikit buat video sebab banyak kerja sikit. Jadi ni on the way balik kerja ni aku sempatlah untuk buat video ni. Hari ni aku nak share tentang betul ke Vios ni adalah kereta sedan segmen B yang paling laris di Malaysia. Jadi kalau korang nak tahu, tekan like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, kalau video ni agak bergoyang, ni bukan disebabkan oleh kereta lah. Ini sebenarnya disebabkan oleh aku guna kamera depan, kamera selfie. Selalu juga ke pejabat atau pergi kerja. Jadi bila aku pergi kerja, sebenarnya kita sentiasa memandang kereta-kereta yang di atas jalan raya ni. Dan aku dah nampak lah dalam keadaan perjalanan yang aku selalu tempuh ni, aku jarang nampak Honda City kat atas jalan raya. Almera lagi lah tak pernah nampak kan. Tapi Vios ni aku selalu nampak. Vios generasi keempat yang facelift ni aku lebih banyak nampak daripada Honda City yang baru keluar tu lah. Jadi betul ke sebenarnya yang Honda Toyota Vios ni sebenarnya adalah kereta sedan paling laris di Malaysia untuk segmen B? Aku pun tak ada data. Sebenarnya aku dah Google, aku dah cari rekod jualan, tak ada. Sebenarnya kita agak tak mudah lah untuk akses kepada data-data ni, dan pengeluar pun nampak macam tak suka untuk banding-bandingkan dia punya rekod jualan. Jadi aku sempatlah Google juga. Jadi aku perasan bahawa jualan pada Februari dan April untuk Toyota ni mengatasi Honda. Okay, untuk 2 tahun ni, untuk 2 bulan ni, Februari dan juga April, Toyota mengatasi jualan Toyota. Jadi bermaksud jualan Honda. Ini bermaksud Toyota adalah pengeluar nombor 3 di Malaysia buat masa ni. Okey, tapi pada bulan March, Honda mengatasi Toyota dalam beberapa ratus unit sebab masing-masing 8,000. Februari tak silap aku, okey, Toyota jual 8,000, dan agak konsisten dia punya jualan tu berada pada takat 8,000 lah sebulan. Cuma pada bulan March, Honda jual 8,000 lebih banyak. Sedangkan pada bulan-bulan lain sebenarnya Toyota jual 8,000 dan Honda hanya berjaya jual 5,000 macam tu. Jadi keseluruhan total sehingga bulan April sebenarnya Toyota mampu menjual lebih banyak daripada jualan Honda di Malaysia untuk 4 bulan pertama tahun 2021. Jadi kat situ aku nampak indikator bahawa okay, faktor jualan Toyota ni, Honda ni selalunya berkaitan dengan City, okay, dan segmen-segmen lain lah. Sebenarnya semua produk dia tu agak laris, dia sama level. Tapi kalau di Toyota ni aku tak pasti apa faktor yang menyebabkan dia dijual lebih banyak. Adakah di faktor Vios ataupun faktor Yaris ataupun faktor Hilux. Okay, itu juga mempengaruhi lah. Tapi nampak kalau tahun-tahun sebelum ni memang Honda tapau lah kereta import, jenama import nombor 1 di Malaysia. Tapi nampaknya 2021 ni kedudukannya nampak tergugat dengan Toyota. Sedangkan Toyota taklah keluarkan produk-produk yang bombastik sangat. Dia keluarkan produk yang sama sahaja. Aku pun agak pelik kenapa jualan tu merosot. Jadi aku rasa mungkin satu isunya adalah masalah chips semiconductor. Okay, sebab masalah chip ni menyebabkan kereta tak boleh dikeluarkan. Mungkin itu faktornya menyebabkan jualan Toyota Honda ni jatuh. Tapi kenapa pula Toyota tak di impact? Mungkin disebabkan sebelum ni, kini kalau korang nak beli kereta, korang ada banyak sebab kenapa kau boleh bertukar daripada satu jenama ke jenama yang lain. Mungkin disebabkan oleh faktor promosi. Kadang-kadang bila kau nak pergi ke kedai, okay, kau pergi ke Toyota Honda, dia kata alamak Honda City tak ada stok. Bila tak ada stok, kau nampak alamak nak tunggu lama lagi 2-3 bulan. Jadi kesannya korang, apa kata kita pergi Toyota, Toyota ready stock, jadi terus ambil. Itu mungkin menyebabkan jualan Toyota ni lebih tinggi kerana Toyota ni banyak stok yang tak jual sebelum ni.
Jadi bila Toyota punya, Honda punya produk ni terhad di pasaran, maksudnya stoknya dah habis dan tak ada pula chip semiconductor yang diperlukan tu, menyebabkan production tak boleh keluar. Jadi orang yang malah nak tunggu, ambil lah kereta apa yang ada di pasaran yang dah ready stock. Keduanya, aku nampak, kenapa aku selalu nampak Toyota Vios di atas jalan raya ni, kerana dia punya DRL tu terlalu menonjol pada aku, sehingga dari jauh kau akan nampak, eh, kereta apa ni. Kau akan impress, ekspresi kau tu menyebabkan kau stres ingat, eh, ini kereta yang dari jauh nampak lampu dia. DRL dia tu sangat terang, menyebabkan korang, mindset korang, korang rasa korang selalu nampak Vios di jalan raya berbanding dengan Honda City. Sebab Honda City punya lampu DRL, kalau Vios dia ada curve dekat dia punya perumah lampu tu. Tapi kalau DRL untuk City ni dah sangat straight dan dia tak cukup terang, tak cukup mantul lah. Dia terang tapi tak cukup mantul. Kesannya korang akan sentiasa ingat, kau sentiasa nampak Vios yang lalu di atas jalan raya. Keduanya, aku rasa disebabkan oleh Vios dan Yaris ni bentuknya hampir sama. Kalau kau kereta tu dah dekat baru kau perasan grill dia tu lain. Bukan bentuk grill dia, dia punya corak grill tu yang lain. Sebenarnya grillnya sama, cuma Vios dia straight, sedangkan Yaris dia bentuk lebah, sarang lebah. Tapi sebenarnya kalau orang yang tak tahu pun, dia tak akan nampak dari depan, dia akan nampak macam, eh, oh ni Vios. Bila dia perasan dah lepas pun, oh pendek, ini Yaris. Okay, sebenarnya tak jauh beza pun antara kedua-dua ni. Okay, jadi aku, itu yang menyebabkan aku rasa, kita akan rasa bahawa Vios ni lebih banyak jualannya berbanding Honda City. Dan Honda City nampak macam rare, aku rasa macam jarang-jarang pula nampak, pernah nampak tapi tak sekerap aku nampak Vios di atas jalan raya. Jadi mungkin dalam situasi laluan yang aku selalu lalu ni tak jumpa. Tapi kalau korang mungkin duduk di tempat lain, mungkin lebih banyak orang beli City berbanding dengan Vios. Jadi itu aku tak pastilah. Tapi ini adalah daripada aku punya pemerhatian. Okay, sebab kita tak ada statistik yang dibuat oleh pihak pengeluar ni menunjukkan kereta apa yang mendahului setiap segmen ni. Kita tak ada data-data tu. Okay, jadi aku nampak mungkin Vios adalah segmen sedan, segmen B yang paling laris di Malaysia untuk beberapa bulan ni. Mungkin untuk sehingga tahun 2021 ni punya kiraan, dialah yang paling laris sekali. Tapi berbeza di Jepun, berbeza dengan di Thailand. Okay, data yang aku dapat menunjukkan bahawa di Thailand, City masih lagi nombor 1 dan Vios jatuh daripada nombor 2 kepada nombor 3. Yang memotong Vios adalah Almera. Okay, jadi itu nampak perkembangan setiap negara ni berbeza-beza. Kalau Filipina, Vietnam, memang diorang akan pilih Vios. Okay, sebagai kereta yang antara yang terlaris lah. Bukan terlaris, paling laris kat dua negara tu. Tapi di Thailand nampak mereka taklah gilakan Vios. Mereka nampaknya suka kepada Honda City. Tapi sebenarnya di Thailand tu, City ni baru keluar. Vios ni yang facelift ni sebenarnya kat Thailand tu bentuknya tak ada beza. Dan diorang mungkin graf jualan Vios ni dulu dah naik masa City belum keluar facelift. Tapi belum keluar generasi baru ni naik. Dan kemudian bila City keluar baru, dia menurun. Dan City baru nak naik meningkat. Okay, jadi itu mungkin menyebabkan perbezaan lah. Sama juga dengan Arus ke, Expander ke, ataupun BRV ke. Selalu orang akan beli kereta yang baru keluar. Orang lebih suka beli kereta yang baru, baru, model baru, berbanding dengan kereta model lama. Okay, jadi bila ada kereta model baru, sekarang ni macam tu lah, MPV Expander, orang berlumba-lumba nak beli sampai queue dia panjang. Okay, tapi sebelum Expander, orang berlumba-lumba nak beli Arus. Okay, nanti akan datang Avanza sebagai contoh keluar. Nanti Expander ni punya jualan akan turun, Avanza pula akan naik. Kemudian bila Honda keluarkan pengganti BRV, naik pula Honda. Dia akan gitulah, kereta baru selalu lebih menarik perhatian orang berbanding dengan kereta-kereta yang lama. Okay, jadi itu je aku nak share hari ini tentang betul ke Vios adalah kereta paling laris untuk segmen B sedan di Malaysia. Jadi kalau korang ada data, boleh kongsi kat aku, kita boleh bincang nanti. Alright, itu saja aku nak share. Kita jumpa lagi dalam video yang lain dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum.